Kita ke seputar berita pilkada, pemirsa. Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto menyatakan akan bertemu dengan mantan Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa Jumat besok untuk membahas Pilgub Jawa Timur. Sebelumnya Hovifah menyatakan keinginannya untuk kembali maju Pilgub Jatim bersama Emil Dardak. Usai ratas di Istana Negara pada Kamis siang, Erlangga mengatakan Koalisi Indonesia Maju yang mengusung Prabowo Subianto hampir seluruhnya setuju untuk mengajukan Hovifah di Pilgub Jatim. Erlangga juga mengungkapkan telah memberi surat tugas kepada Hovifah untuk maju dalam Pilgub Jatim. Untuk mengirim memorandum kembali kepada OECD. Meski demikian, ia belum memastikan apakah surat tugas tersebut juga mencantumkan nama calon wakil gubernur pendamping Hovifah. Erlangga meminta awak media menunggu hasil pertemuan besok. Sebelumnya, Hovifah berharap empat partai politik yang sudah memberikan rekomendasi di Pilgub Jatim kompak mengusung dirinya bersama Emil. Ia mengaku merasa nyaman dan produktif bekerja dengan Emil. Jatim Pak, Bu Hovifah, Bu mau maju dengan Pak Emil. Berharapnya anak itu gimana sih Pak? Tunggu besok hari Jumat. Ada kemungkinan misah atau gimana Pak? Pak, misah. 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 Pak